innaka antal alimul hakim bismillahirrahmanirrahim wa yudfanul mayyitu filahdin mustaqbilal mustaqbilal qiblati bismillahirrahmanirrahim wa sembilan, pendem. pendem sopo al sembilan, mayit. sembilan, lemendem filahtin enggalem luang landak istilahnya luang landak uh, oleh mendemau Mustafa bilang keblati Haleh Madep keblam. atau sah sampai pertemuan kemarin uh, membahas tentang jenazah empat kali takbir takbir pertama membaca fatihah takbir kedua sholawat takbir ketiga keempat dunga ni ma'ayit <tuh> saat disolati lajeng mayit niki hukumi fardu kifayah kudu dikuburkan nah, lain nguburnya niki lek tanahnya atas daerah ngeriki, umumnya ngeriki, ini milah di luang landak Luang landa ini ku dijeglong, maksudnya, persegi empat, maksudnya, terus sing arah ngesor kulon, ini ku rotot di sosrok. Tinggi di agak ini, bagian ngesor sih kulon, rotot di penges, maksudnya. Nah, mayat itu dihadap seperti berarti kalau muncul ngaler, awalnya e dihirang ngi, ini, ini ke ndak rubuh dijonggoli tamel napa bunder-bunder jane. Gelu. Nah, wong Jawa ngarane gelu. Ha nah, niku. Eh, harus uh, harus menghadap kiblat. Dadi lek kadung dikubur ngoten kok lali urung diadep ning kiblat. sing ngubur cah nom-nom rung pengalaman, sing sepo-sepo dilalang ora enak. Hmm, Kewadung diuruki baik mau keblat wajib didudak ma malih dihadap ke keblat. On saat ini membahas lahdin walah tu utawi lafat lah tu bifat hilami kelawan dan fathalami lah tu wadomi halan domai luh juga boleh wasuku nilha ilan suku nih Uh, iku ma berkara yufarukan den keduk apa ma fi asfali janibil kubri ing dalem arah ngisore lambunge kubur dalam arah ngisore lambunge kubur mino kiblati saking arah kiblat lha ngeduk kodroma klan kira-kirane perkara Ya sa'u kang amat apa ma Amat lil almayyita Eng ing mayyit Wa yasturu lanutupi apa ma Hu ing mayit Nah ini luang landa Di sing ngesor kulon itu disosrok Tinggi ndekok no mayyit Terus ditutupi tulisik uh, nonton itu Wa tafnu utawi mendem filah di dalam luang landak iku abdolu luweh utomo minat dafni tini bang saking mendeng fisiki yang dalam luang cempuri istilahnya luang cempuri uh, ini bahasa istilah Jawa kuno ini enek luang landak, enek luang cempuri saya di pendem neng luang landak dibanding di neng luang cemburi. Ngono mau insolubet lamun atos opal ardu bumi. Tidak tanahnya tidak gembur, tidak tanah berpasir, yang baik dikubur di luang landak Wasiku utawi luang cemburi. Iku ayuh faro yento den keduk opo fi wasatil kubri tengah-tengah uh, kubur. Kanah ri haleh madani bengawan. Wayu benalan den jenengake jani bahu eng arah-arah lorone. Sikini waw. Uh, jani bahu eng daram arah-arah lorone siki. Ah. Wa yudho ulan den selhake sopal mayitu mayit disaleh no bainahuma antarane jani bahu. Hmm. Wa yusko dan den nopo niku. Wa yusko ten payoni opo alaihi e, nopo niku opo alaihi siku niku. Bila binen kelawan botol, Uh, wa wihi lan sepadane bata wayu ulanden salhake opal mayit disalahne indamu akhiril kubri eng dalem sandinge pungkasane kubur ing dalem sandinge pungkasane kubur artine ngenten eh uh, nek wau kan le, tanahnya keras, tanah liat kados teng daerah ngriki yang baik adalah Uh, Lahdun. Uh, Luang landak. Luang landak niku umpama kuburan ngeten. Hmm. Iki dasar. Lah sing bagian sih kulon iki rodok tengkatene terus netan. Nah, iki tempat ndudokne mayit. Iki ya dasarane. Isuk ya biasane ngoten iki. Disolat rodok ngriki ngoten ning ngadane mayit. Nah, saya api nggak Kalau tekstur tanahnya lihat tanah lihat atas tengriki. Tapi kalau tanahnya tanah berpasir atas teng timur tengah nggak gong. Terpaksa damel luang cempuri. Luang cempuri ini ku luang sing bagian tengah itu keduk guntu kok nih majet lagi. Ngeten, seret, seret lah nih lagi pomo kuburan yang ngeten ngeten niki yo ngeten ngeten niki yo lagi ingin kayak nih mayat terus mungkin ditutupi botol atau sesamanya lah coro kereka ya terisek ya belabak mayite mujur mereka ini olah tengah karena tiga kaya gini masih cukup tanahnya karena pasir hmm, <usuk> berpasir tanah terpaksa modelin yang tengah ngeten iki di uh, Niki cara ambreh ambrole apa boto ditek titik ngoten sedemikian rupa sing penting sing tengah nih kena nggo kok mayit nah, terus ditutupi hmm. terisik iki yang lagi iki apik niki kalau tanahnya lihat tapi kalau tanahnya berpasir lek tiga ini ambrol ya terpaksa uh, damel luang cempuri tenggeriki ya sing akeh niki tanah niki tanah liat uh, jelas nih jadi uh, mayit setelah disolatkan ini wajib di dikubur uh, dikubur neng luang landak sing api atau luang cempuri dengan menghadap ke keblat hmm. Uh, Bismillahirrahmanirrahim wabi bakti nusahi Laniku tetap enten sebagian piro-piro Bakda mustakbilal kiblatin dalam sa'u selafat kiblat Ziyadatun utawi tambahan uh, Redaksi kitab selain Fatul Korib setelah lafat mustakbilal kiblat niku Ada tambahan keterangan Apa tambahan itu? wa hiya wataziata iku wa yusalu mingkibali ra'sihi maknane wa yusalu lanten uculi lanten uculi apa mingkibali ra'sihi saking arah arae sirae mayit saking arah-arahe sirae mayit silan kelawan uculi temenan oleh uculi pirifkin kelawan alon-alon Alata uh, Nufin ora kelawan keras. Waya kululan ngucap sapa ala wong. Yul kang manjingake. Eh uh, kang manjingake sapa sopo di. Hu Eng mayit. Eh uh, manjingake luang landak maksudnya Ngucap bismillah wa ala milati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nah, jadi ada tambahan keterangan setelah mayit diletakkan di kuburan ini tali kepalanya itu dilepas benar benar dilepas prakteknya pipi ini ditempel ini Leng tanah kuburan jangan sampai terhalang-halangi oleh kain kafan jadi diudari hmm. Miren pipine ditemplakne neng lemah, lek nyepot yo kon sareh-sareh. konon katanya uh, lara awake bar dicabut nyawane niku Jadi Dadi lek njunjung yo sareh-sareh, lek lalene dadume yo sing sareh, sareh ndak oleh keras. Sakit katanya. Hmm. Ya nanti kabeh yo buktine iso. Ah, uh, bakal mati ya. So. Uh, Bismillahirrahmanirrahim Kemudian orang yang meletakkan jenazah pada luang landa sing bagian nyemplung neng sor kuburan niko sing noto mayit ketika meletakkan mayit di luang landa niki disunah nondungo Bismillah wa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam nah, niku Uh, wa yudja ulan turu ake miring sopo mayit landen turu ake miring sopo mayit fil kublin dalam kuburan bata ayuk mako dalam sause to den ake apa kubur dalam sause to den ake apa kubur komatan kelawan sak uh, sak dedek wabastotan lansak pengawe wabastotan lan lansak kamu Peng setinggi oh, setinggi orang dewasa dan sak pengawe kan ngeten. Hmm. Niki sempurna nih, sak deteke wong tambah sak pengawe. Uh, niku sing sempurna. Gini ndak sampai semono ya ndak apa-apa sing penting tujuan dari mengkuburkan adalah menyelamatkan satu menyelamatkan mayat dari gangguan hewan buas yang kedua bau busuknya jangan sampai keluar mengganggu orang yang masih hidup jadi loro ini berhasil maka ya orang sampai saat detik saat pengawin, tidak apa-apa tapi sempurna ini saat detik saat pengawih karena standar itu hewan buas sudah tidak mampu uh, mengambil uh, jasadnya mayit baunya juga sudah tidak keluar kurang kok semono janji wis mampu apalagi lek daerah sini kan wisora. ora hewan buas kaya zaman biyen ya aman tingkat keamanan lebih aman dibanding zaman dahulu hmm. Jadi standar sak detik sak pengawin ini yang sempurna. Kurang dari itu ya tidak apa-apa. Penting uh, substansi dari mengubur itu apa? Nah, itu sudah berhasil. On. Wayakunulan ono opal ja'u nuroake mirin onoiku mustakok bilal qiblati eh eh uh, kang madep kiblat Iku mustaqbil al-qiblat kang madhep kiblat dadi menghadap kiblat mlane faladufina mongko lamun den pendem sapa mayit mustadbir al-qiblat kang mungkuri kiblat aw mustalqian utawa halih kang mluma yen niku bisa mongko den keduk sa apa kubur niku wa wujiha lanten adep sapa mayit diadep nolil kiblat maring kiblat dengan takatan malnya tawayar ing dalam selagine durung dadi owah sapa mayit diharus harus menghadap kiblat sehingga seandainya mayit dikubur membelakang kiblat atau dalam posisi terlentang maka kuburannya wajib digali lagi. Kemudian mayat dihadapkan ke arah kiblat dengan catatan selama mayatnya belum busuk, jadi urung bosok. Lek wis mayite kadung bosok, lek dihadap ke diserahkan, malah memetinggu, e, maka ya tidak usah. Lek sek tas mengenai itu ditoto, dihadap ke kiblat. Un. wa wayas tohu ishaas tohulan uh, wayas tohulan wayyu tohulan den rata wayyu tohulan den rata pal kubro kuburanwalayu namunlan ora Den genengake opo kubur lan ora Den genngke opo kubur sing ngapik kuburan iku dirata ora-oleh di genengnya kaya uh, kaya bunda esapi gitu, uh, jadi sing apik buatan di di, di genengnya, di roto bijakli bijak bi, uh, bija, bija ay yuja'alu musta tohan mustawian lahu wala yusna'u ay musnaman kal jamalun alaiha atis sanamil ba'ir aa hmm. dadi uh, niku kuburan sing apik diroto aa uh, bismillahirrahmanirrahim wala yusnamulan ora kena den genengake apa kubur tidak ndak diundukne ngono kae aa uh, lek like teng riki biasane diundukne alasane engko lek uh, tanahe Saya padatnya lahirin rokok, tapi si ngapik pangkah dirotok lah caranya gilanya, dirotok artinya, ini buatan orang kaya bunuh Yusnamu, ya sabi, senamu orang kaya bunuh maksudnya uh, Bismillahirrahmanirrahim Walaiya benalan orang lo dan bangun opo alaihi ngatasi kuburan Uh, awai ngatasik kuburan walai yuj walai yuj rasulan ora kena den lepo-opo kubur ayo kroh deke setan makrake peta si suhu nglepo kubur bil Wahu jasi lawan lepon wa huwa al jasi ko anauratu kapur gampeng niku al musama tukang den arani bil jaib bil jiri lawan lulu Uh, bil ciri klan tadi wala yubena, uh, alal kubri bagaimana sih hukumnya membangun kuburan ngijeng kuburan uh, saya ini kan sudah mulai tren ya kuburan-kuburan gue semakin penuh lahan kuburan satu desa semakin penuh akhirnya dilarang mengkijing dikijeng kan dilarang, <tuh> dilarang. <tuh> <tuh> uh, <tuh> sebenarnya itu sejak dulu mah hukumnya haram jadi haram dikijeng oke okay, dosa uh, terus logikanya di mana kok dosa uh, ku tanah kuburan itu kan milik umum artinya bukan milik priba pribadi. Ketika wis kijing berarti dia menguasai hak orang lain. Uh, padahal tidak like, dikijing, tidak like, mik patok tok nonton kena sisi si, di sini, tinggalin lah. Terus enggak tidak patok sisi tinggalin lah. Uh, tapi lah like, wis kijing, selamanya pokok kijingi isek meger-meger nengko. -meger, -meger ne, go, Orang lain tidak bisa memanfaatkan tanah itu. Ada tanah itu milik umum bukan milik pribadi. Lek dikijing berarti menghalang-halangi hak orang lain atas manfaat dari tanah kubu kuburan. Jadi haram ini, ku orang kok haram sih? Haram makanya menghalang-halangi hak orang lain. Nah, itulah atau yang bisa mengatur kebijakan ya tetap pemerintah daerah desa. Jadi lurah gaya kebijakan tidak boleh atau dilarang mengkijing, nah, monggo. Tapi like, untuk lurah ya ndak iso. Wong yang ya kijing, ya pengen dagangan ini bayu. Anak itu keluarga di tinggal mati, pengen menghormati orang tuanya, tak kijingnya ini adalah bentuk Eh, penghormatan saya kepada orang tua tak kayak niki sing karena dia tidak memahami kalau it, dari dari kacamata yang ini tadi pahamannya pokoknya orang tua aku meninggal bentuk hormatku bentuk sayangku pada orang tua tak bangun kijeng sing a api itu haram lek haram yang masak nih Ah uh, nek boten ngertos pripun, Orang uh, ngerti uh, oh, uh, uh, yo, wong ngerti yo boten takok. Eh uh, takokke lek kan ndak takok bismillahirrahmanirrahim. Eh ning niku. Hmm <tik> lek dilepo mekruh. Me ah hmm. uh, wala baksam. Lan ora ana bahaya iku maujud bil buka kelawan nangis. Nangisi alal mayiti ngatasi mayit. Maksudne pripun aya juso tegese wenang opal buka. Buka u opal buka u nangis. Nangisi ali ngatas mayit. Eh nangis koblal mauti dening sadurunge mati, hampir mati wabak tau le dening sakuse mati. Ning watarku halih tinggal buka niku tinggal nangis iku aula luwe utama. Ah uh, iku aula luwe utama. Uh, sosial kaitane. Uh, orang kalau ditinggal mati oleh keluarganya kan tentunya masih susah. Terus lek nangis piye? Uh, lek nangisi keluargane piye? Uh, agama kita memperbolehkan oleh saurunge mayat meninggal atau setelah meninggal dunia nah, karena Islam itu melindungi semua juga mengayomi semua wong susah kok dihalang-halangi nyati susah tenan ditinggal keluarga ini wong mesti susah nangis oleh pura-pura oleh pria kayak wong Ya nangis omong yo silahkan nangis uh, Hampir meninggal atau setelah meninggal Boleh, boleh saja uh, Nangis ma Mahin uh, sing api ndak usah nangis ri Ripe uh, api ndak usah nangis Gini panggah nangis ora apa-apa. Neng ada Ada aturan main ora kalau nangis terus los Semua anak model nangis boleh tidak di sini sudah dibatasi wayakun lan ana bakal buka nangis nangisi ali ngatase mayit alaiku saking tanpa njerit-njerit Air of sound ing kene banterake swara bin nadabi kelawan sambat-sambat. Nah, new standar nangis ha ngono karo kemblek-kemblek. apa-apa. Nah, kadang-kadang Eksene wong ini Lek istri tinggal mati keluarganya Lek nong wangi istri buang terni zaman nurep Lek ngelarah masalah Bareng tinggal mati Eksene kaya-kaya Rungso ketinggal tenanan Nanti kau saya urip orang sayang, apakah di orang Wong tua ini, nggak bareng mati ini, sok simpati mau, semua Ya, yo rawol yang uh sekarang sambat sambatnya artinya me... biasanya mau wedok nih ngun uh, menyebutkan atau mengungkapkan kebaikan mayat ketika masih hidup oh biasa nih, bapak umum oh, uh, nih ngomong selok aku wah biasa mau wedok nonton ngotan nih gue ang, ang. Yo sal nangis nih ya standar nangis nih orang saru ceri-ceri karo uh, sosok nyuwe iklambi gua uh, ngetok nih leh rumongso kelangan itu tidak boleh kelewat batas uh, wala sako saubinan ora kelawan nyue itu dot karo kelambi iklambi karo ayo karo enek ngono gitu tidak boleh yang seperti itu ah uh, uh sahilaniku tetap indan sebagainya biro-biro Jai bun utawi dawuh jaibun wala sakko jaibin nyuwai gulon kelambi Jadi ini Fatul redaksinya sakko saubin merobek baju Redaksi lain ada yang sakko jaibin merobek gulon kelambi Kerah Yo aktingnya wong nangis sosok sing disuai kelambi ini sosok gulon kelambi Badala saubin halih dadi gantini lafad saubin. wala taibu tawi jaib ikutu kul qomisi gulon klambi nek klambi kurung gulone klambi kurung wa yuazzalan ta'ziyai wa yuazzalan ta'ziyai saba ahluhu ahli mayit ai ahlul mayit tegesi ahli ne mayit rupane ahli niku sagirihim cile ahlul mayit wa lan gedene ahlil mayit wa karihim rupane lanange mayit wa unsahum lan wadone ahli ahliil mayit illah sabata iki angin wadon anom mulane falayu azam monggo ora kena den takziah Ah uh, malayu azzi monggo ora keno takziah. Eh uh, pihak kelawan Sabah niku sapa ilama harimuha aning pira-pira mahro me Sabah. Dadi disulahkan takziah pada keluarganya mayit. Baik yang masih kecil, sudah dewasa, laki-laki, perempuan. apeh ditakziae, takziah ki nopo to ngaring-aring pikirane. Dadi keluargane sing ditinggal mati kan bodho susah. We ditem-tem stosing's a bad. Kuwi ngono banten wis tak tire pangeran. Stop. Kuwi panjenengan sing sabar sabar. Pasti ada hikmahnya. Singhlas ditungakne ae. Ojo ya susah monggo, ojo terus-terusan. wes ngono sing kelas kecuali yang masih cewek ndu anak perawan nabi ngerti anu dik dik sabar yo. ala <laughs> iki <laughs> 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 kacu eh hey, kok ngono aku ki tak sia ngareng-areng anak wedok iki lho gendak susah nemen <laughs> sabar dek, yo. ya Jadi ini kan kita pacaran bapakmu larang, <laughs> bapakmu misalnya kira anak awal itu Ah, uh, kurang ajar. Hmm, kecuali yang masih muda cewek sing sing no. ora oleh nak ziyahi, kecuali mahrom mahromnya lek mahrome oleh pun hmm. uh, wet tak zia tu tak ta zia ikut sunatun sunat sunate kau Dafni dalam saat Den dan pendem Wabak dahu lan eng dalem sa'wuseh dafni. Kita'ziah neku, Nopo neku, Disunahkan, Baik sebelum dikubur maupun setelah dikubur. Sampai kapan ila salah sati ayamin, Tumuh kemarin teluh piro-piro dino. Batasannya sampai tiga, tiga hari. Jadi, seksunah takziah. Uh, tiga hari itu mulai kapan mimbak di dafni awet saking sakuse mendem mayit bukan mulai meninggalnya jadi lek mati ini jam saiki dinepne leng ngubur sesok ngitungi mulai barngubur ora mulai meninggal dunia tiga hari itu ingkan lemun ana sopal mu'azzi wong kangg tak Ziah Wal muzalan wong kangg den tak Ana iku hadiraini kang hadir karone. Dadi batasan tiga hari itu berlaku bagi mereka sing takziah yo enek, sing ditakziai wong e yo wis enek. Lah, bapak iki ninggal anake kabeh ning Sumatera. Ning kono ngenger nggone tanggone. Bareng mati, ha, nah, anake sik Sumatera. Uh, lek tiga hari ini rung teko semisal uh, Lek berlakunya hanya tiga hari kan yo, Tidak situ tak zia ya. uh, Batas tiga hari itu ketika sing ngelayat di wisana Sing dilayat di wisana uh, Sing dilayat wisana ini sing ngelayat urung enak Sing ngelayat sama air Surabaya Rung kobre Rene Akhirnya mulai Rene des ngelayat setelah satu bulan ini apa-apa. Ah apa abah. Hmm. Hmm. Kan gayane diingi bapakku meh nyatos iki enak dulurku kok lu macang ya takziah. Ngono kuwi kan ndak apa-apa. Krana tak takziah urung hadir. Sik nang nah, atau sebaliknya yang ditakziai belum hadir. jadi sing tangga-tangga sing pengin layat kuwi akeh. Sing tak lihat sapa anake Sumatera kabeh urung teko ini. Artinya, tiga hari itu, ketika sing layat atau sing dilayat niku hadir, enak niku. Saya neng 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 ono soba hadu masalah sujine mu'azzi wal mu'azza neng 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 hadir di tempat kematian. neng diperpanjang ilah huduri itu mukomaring maring ahad hadiri setahun ya setahun wih rong tahun ya rong tahun rong sasi ya rong sasi uh, wa takziah tu tai takziah lughatan ku atas makna ngaring-ngaring membahagiakan liman maring wong usiba kang den kenani bilahi kenani musibah Eh uh, sopo man, kelawan wong, yu aza kang tentiak tak eh uh, sopo alaihiman. himan, eh uh, ngaring ngaring, noponiku, membahagiakan hati orang yang uh, terkena musib musibah musi hmm. pa, apa kau ngelayat 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 ngobrol rokokan baturi wong gaya terisek ah, risik, risik-risik aku ngatur pengeriku iranya doi keluarga nih ya tapi itu sudah merupakan bentuk simpati kita uh, ikut bila sungkawa wih keluarga nih manjat wis marem sampai untuk koko wis uh, berarti lek sing keluarga sing tinggal mati wis marem berarti ha, berhasil tujuannya tak sia gitu meskipun tidak ndak ndak keluarga kita hadir di situ ini wis uh, satu napa support kepada keluarga yang ditinggal mati wah kaya ngelayap kaya ngelayap kaya ngelayap berarti karo bapakku karo mbahku wong wong iya gati ngono mungkin ngati ini kan wis marem berarti tujuannya Pak Asia sudah ber, Sini-sini ngapi iu nyedui keluargani mayat Sabar yuk uh, Wistek direm Gunggo bapak mudi ngapuradusane uh, Ngamal api edi Ditombo uh, Amin amin ya rabbal alamin uh, Nangunum ing dalam coro sara'ing Takziah menurut sara'i Kual amru perintah perintah bisa beri kelawan sobar sing sabar yo wal lan gegerei gegerei ini memberi dorongan Alai ngatasi sobar ayo sing sabar ayo sing sabar sing sabar tolah biwak dilajri ajri kelawan eee, kelawan pangebang-ngebang ganjaran lawan pangembang-embang ganjaran lek awakmu sabar. Ha iki kanggo ganjarane gedhe, seneng ikhlas bapakmu ningono penak. Buat doa lan dongaake. lil mayiti maring mayit didongake bil magfirati klan pangapura. Muga-muga bapakmu di ngapura dusa, dosa-dosane. Wal musabbi lan dongakake lan maring wong kang eh uh, den kenani bilahi eh uh, ndungake maring wong den kenani bilahi eh uh, didungake bijabril musibati kelawan nambeli musibah kelawan nambeli musibah muga-muga sampean kenek musibah wong tuane ninggal winengku sih Allah diijoni dengan pahala yang sangat besar Nanesing sabar ya kuwi ngono wis takdire pengi pengeran. Ngoten niku jenenge takziah niku notone ndungane mayit ngonkon sabar keluarga. Ne, mulane nih dungane salat jenazahne kok Allahumma uh, la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah Ah, jangan sampai Tuhan menghalang-halangi pahalanya mayit. Artinya doa kami bisa bisalah sampai kepada ma mayit. Wala taftinna dan janganlah sampai kami mendapat fitnah setelah meninggalkan meninggalnya ma mayit. Karena biasanya wong kuwi ditinggal mati keluargane banyak sekali fit fitnah. Fitnah norno kadang-kadang anaknya raru rebutan wari warisan, kadang-kadang anaknya nyambet gaya ini angel, ditinggal mati biasanya sendiri, toro tulang punggung ekonomi keluarga bapak, eh bapak ini akhirnya ekonominya malah tersel, -sel. itu juga fitnah, jadi fitnah itu norno eh uh, cobaan setelah mayat meninggal. Allah dungone Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu. Jadi setelah mayat meninggal jangan sampai kami ini mendapatkan fit fitnah. Fit, Dan ini sing rodok dowo ini urusan warisan biasa. Warisan ini mulai tidak bijaksana atau ndak podo legowo ini sepanggahu serak nggimasaane mayite sing mati. Eh ah, bondone bapake nggih rebutan gitu tukaran mesale ngoten niku jenenge fitnah diantarane ngoten niku. ya Allah ampun kami jangan sampai kami mendapatkan fitnah setelah meninggalnya. Nah, ya akhir lan warisan damai, adem nyambet gaene nggih panggah diparingi lancar, ngibadah yo panggah istiq. koma niku jenenge ora lah fitnah setelah meninggalnya mayit wala yudfanulan ora kenoten pendem wala yudfanulan ora kenoten pendem sapa isnani mayit loro ora kena dipendem fi kubrin ing dalam kuburan Wah, kang siji dua orang sejoli, ndak direstui orang tua. Mari dek kita minum racun serangga mati bareng wasiat kayak kertas ditulis nah, Tolong kubur kami dalam satu kuburan nah, enggak boleh nah, Tidak boleh satu kuburan dibuat mengubur dua orang mayit Illa li hajatin Angin kronono hajat kecuali ada hajat Contohnya kandai ikil ardi kaya rupa bumi Misal tanah kuburannya sempit mulai tiga loro ora kebagian terpaksa kuburan siji bisa ini loro ini sini hajar wa kasrotil mautalan akine akai biro prongkang mati korban bencana ikin kulek sitok sitok kuburan wong sak mene akai petugas ndak ngatasi akhirnya kuburan siji bisa ini mayat luru, telur sing ngeduk bulldozer ya. What? Nah itu jejer ya, di adep ke kiblat ya. Hmm. Ku jenenge uh, hajar kasrotil mauta. Saking akeh wong simak ma mati. Hmm. Kita buah kami zakah, wallah alam biswa. Hmm. sampai di sini. Mungkin ada yang ditanyakan. Hmm. seputar menguburkan jenazah. Hmm. Hmm. Jadi tujuannya adalah mengubur. Hmm. Tapi ngubur mayat tidak akan berhasil tanpa mayatnya dipikul lingkup kuburan terus nak ditangkap ini mikul mayat neng kuburan ini hukumnya piye? Nah, hukumnya tidak wajib tapi karena mengubur mayat di kuburan ini tidak bisa berhasil tanpa dipikul disek maka mikul mayat neng kuburan ini hukumnya malah wa wajib Malayatimul wa wajib ilabihi fawawa wajib Hmm, wajib pi Mi ngubur mikul le ora wajib ning kana ngubur kuwi ndak iso hasil tanpa mayite dipikul ning kuburan mikul mayit kuwi hukume hmm, hmm. ya malih wah ha cem kok wajib mayit kudu dikubur ngubur tanah kana ya pesilan yang ah uh, uh, sebenarnya aturannya ndak aku tahu tahun cuman itu etika saja jadi mau si kile nang arpon ya rapo <tinyanya> apa ah, tapi ah, yo ya, yo ya, kaitannya karo etika ndak kaitan dosa -so atau ndak dosa, -so. itu etika justru ya, nengar lah Serajan itu sudah tahu, jadi aku yang dulu konangane iki wis teko kuburan Jatik Keplok. Jadi, kalau makin kemudian Komejo tiba-tiba Sang Bandoso itu Menghujurnya. Seumur masa itu, setahun saja Di tempat kuburan dibuka Seret. Loh kok sikil? Si lain yang Akhirnya, sudah tiba-tiba. Betul. Lalu, tahun di ya silik lancip tumbuh gawis hmm, ya wong gedung lurah kan, setan rapatan ha akhirnya muncul fitnah oh ya tuh wong ini ngene yo wis yes, biasa nang okay. masyarakat ya, serono kuwi hmm, padahal yo ora semojo tapi lek di diarahkan ke arah suudon, jangan hmm. ya, gusti Allah diboleh boleh nih gitu, oh, orang ngerti kape, sini ngarap sih gile di di sini, ya bi, uang berbagai jalan maka bisa. <guluh> hmm. Hmm. Kaitannya etika nih, apa-apa. gua hmm. hmm. ya kaum lam yang malam ini

Bismillahirrahmanirrahim uh, rahman rahim mang ya. Lam Qaluhu sing dipin. Aladi lam. Hmm. Hmm. aku sakit. Sing pokoknya setengah bungiki mang ya. Oh, sorry. patang belok Wanto bayi gugur hmm, asik tu alladhi lam yastahil ay eh, lam yarfak sorry sorikon fa ini stahala sorikon aubaka fahukmu kalkabil sing saman tangguh ini apa nih? neng koluhu lam yastahil te tak saya. se aladhi lam yastahil aladhi lam tu lam hayatuhu bisti bisti lalin aw ghairihi kahtilajin aw tanafusin aw taharukin fal istihlal laisa bi wa inna maktasara alaihi li anna buta li anahu alolim wala buta minatakit bi kau nih lamyat har kholkuhu fahina idin layajibu fihi syai'un bal tahrumu asolatu alaihi wa induhar har kholkuhu berarti rotok masor wa jusu ikto uhu li la wanahuha Amma idha ulimat hayatu bil istihlal Awairihi fakal kafir. Wa yus'alu wa yufanu wa yus'ala alaihi wa yudhu fanu. hayatihi wa ma'umtihi bataha. Wa indoharo kholkuhu fakot. Wajaba wasluhu watak finuhu. Wa indoharo kholkuhu fakod. Wajaba wasluhu watak finuhu. Wadafnu bila salatin. Jadi lek sing ketok mik fisik to wis duwe tangan, duwe sikil ora enek tanda-tanda kehidupan. Maka wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib dikubur tanpa disolah, disolati. Tapi lek enek tanda-tanda kehidupan papat genep didusi, dikafani, disolati dikubur lek fisik wis normal fisik menungso bayi eh, tapi tidak ada tanda kehidupan maka yang vertuki kifayah hanya tiga yakni memandikan mengkafani dan menguburkan tanpa menyolat, menyolati hmm. sing janggal yang sisi ini Oh ya, untuk harohal kuwi fisiké wis bentuk bayi. Kan jenenge bayi keguguran iki kan ana napa niku ana sing mek daging kempal bareng apa niku. Ah, op sinero do harohal kuwi. bentuk bayi ah. manusia pun ngentang arek dadi sampurna niku padha sempurna. sikile orang sempurna. Jadi, uh, se, calon dengan uh, tangan, mungkin yang hmm. uh, ini kita dorong-dorong, maksudnya orang bayi keguguran ini, dengan tangan ini, apa yang langsung dua-dua tangan, apa yang modet, jadi, luar akal kuhu ini fisiknya ini itu fisik bayi, dengan orang fisik bayi, berarti ya, ora wajib di dusi, orang wajib di kafani, wajib di kubur like daging, onggok, seonggok daging Tapi kok wis ada fisik bayi Jadi dohara kholkuhu Ndak <tuk> ngomong nih, tangan tidak <tuk> ya kan? Seorang ngaran ini wis bayi burung. Nah, kan lek like, sak onggok daging kan urung enek sirahe, urung enek tangane, urung enek sikile, daging kempel. iya orang wajib itu Tapi kok wis, lagi wis bayi, makanya cek tangan ini, lekas ini, cek calon tangan ini, cek sirai, wis bayi. Artinya, hal kuhu wis, wis siket, wis, orang-orang wis bayi lah, meskipun orang sempurna. Hmm. Orang sempurna tapi ya siketok lagi, lagi bayi. Lagi like daging kempel, mekor buder, ini, saong oh, hmm, kok. Orang itu harus berpura-pura, orang-orang itu harus berpura-pura. Pertanyaannya seperti hal lain. Jadi, zakat, kemaluan laki-laki, itu kalau disentuh, kan membatalkan buddha. saiki ini, seperti like, pemainnya, itu gelah nih, zakat. Nyeblok dengan hmm. kira-kira. Jadi, dihidupkan selama masih nama zakar ini masih melekat masih mbak tali tapi kok wis diselip kaya bahan pentol ngono kae <titten> <susun> <tik informative> lagi wis wis wong wis ora ngarani da zakar selipan daging kok zakar kuwi lek didumuk wis ora mbak ta mbak tali nah. selama itu masih dinamakan zakar ya sik mbak tali lagi yo, iki selama itu sudah dikatakan bayi meskipun rong sempurna bentuk etangane si gile, tapi kepalanya iki bayi. Nah itu sudah ada tiga kewajiban memandikan, mengkafani, dan mengkubur ora wajib nyolati. Lek nah, ndak ada tanda kehidupan, kehidupan. Nah, Lek tanda kehidupan, nenek nah, jerite atau nangisnya ini ya papat genep kaya wong hmm. bon, bon. hmm. Di nah, 6 bulan itu masih termasuk enam bulan, bulan lebih sedikit kan sudah uh, akol hamli. Nah gitu, Oke. Gini, ini, mumpung ini kan kadang-kadang tekobab ini kan yurung mesti teka saiki kan ke kasus hamil di luar nikah nah, akhirnya karena itu apapun kan jadi aib ya ketika maafkaniku ketika anak hamil di luar nikah kan aib keluarga atau bagaimanapun juga kan aib keluarga. Hmm dibatasi. Kemudian untuk menutup aib keluarga, sosok itu umumnya sopo belum ngerapi anakku. Warti hati Akhirnya kan ya dirapi tenang. Setelah dinikah, bayi lahir. Bayi ini nasabnya ke siapa? Apakah bisa intisab nyambung nasab kepada ayah yang menikahi ibu si bayi. Aturan hukum syariat yang menjadi patokan adalah usia kehamilan. Ketika jenjang waktu antara pernikahan, kobil tunikah, sampai bayi lahir ini mencapai waktu akol hamli minimal usia kehamilan maka nasabnya bisa nyambung meskipun laki-laki itu bukan ayah biologisnya bayi di nasabnya bin pak sing rabi memang jadi pemosa iki japan tujuh bulan lagi baru lahir maka nasabnya ke ayah yang menikah ibu tadi meskipun bukan ayah biologis tapi secara sari nah sampai neng kui so, dia berhak menjadi wali lek anak wedok tapi kalau usia kehamilan itu tidak mencapai akolul hamli minimal usia kehamilan yaitu 6 bulan lebih sedikit 6 bulan lebih sedikit itu rong rong waktu titik lahdoni lah tani rong waktu sedih lo rong waktu sedih niku adalah proses hubungan suami istri dan proses kelahi enam sasi plus dua waktu sebentar yakni proses hubungan suami istri dan proses melahirkan wa kalau hamli minimale usia kehamilan berijapan bread limang sasi lahir maka nasab tidak bisa sambung Jadi hmm. di dalam hal hukum syari ini tidak membahas ayah biologis kalau saya kan di DNA ya. di DNA loh bapak etenan tapi dalam hukum syari iki nyambung nasab utara antara nikah dengan melahirkan itu ada jarak waktu minimal kehamilan apa enggak lek Enak waktu enam sasi setengah nyambung nasab meskipun untuk Bapak biologis. Yura nyambung lek ndek Enak, minimale usia kan senajan sing rapi iki ayah bio, biologis. Heeh, nah, janggal ya, semua heeh, hukumnya. kuwi hukume ndak ndak janggal memang ketetapan syariat Orang heeh, 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 bahkan pemohon hasil zina kok anak wedok dirabi bapak biologis sewi sah sara syariat karena yu hukum dia bukan anaknya terus gua biologis dia anaknya di akolul hamli itu enam bulan lebih sedikit lahir wis enam sasi bujul Ui berarti nopo niku uh, tidak dikatakan anak kegu Quran karena lahirnya sebelum usia kehamilan. Hmm. Tapi kalau lahirnya sudah dalam keadaan meninggal, tidak ya wajib disolatih. Nah, si wajib itu lupa.

jadi <tik> <tik> uh, ndak harus hubungan suami istri. Artinya inti sambungnya itu bukan hubungan suami istri ya, itu. tapi jab kobul dengan usia kelahiran. Nah, itu yang menyebabkan nasabnya sambung atau tidak. Orang ngomongnya dikumpuli atau tidak dikumpuli. Lagi kiki pomo dikumpul bayi kiki bisa enak apa ingin kau terus nambah gizi ah, ayo <lain> <lain> <yuk> ya ndak ya tetap hmm, ndak harus dikumpuli nasabnya bisa sambung <tuh> <tuh, yang ya ini soal pemana itu sing sing ijabi, yo bapak kuman bapak itu termasuk bapak nasab meskipun bukan bapak biolo, biologis. Mereka. Asal, boleh, boleh. Uh, Sing oleh kui ketika suami istri nikah sah, kemudian cerai hamil istri dalam keadaan hamil cerai pegatan maka uh, orang lain boleh menikahi mantan istrinya orang tadi uh, setelah ah, uh, enggak, enggak sama setelah melewati masa idah masa idahnya kalau perempuan hamil ya setelah melahirkan kalau tidak hamil ya telung bersujan. Salah satu kuru uh, Telah bersucian uh, Sekitar tiga bulan Sekitar tiga bulan telah bersucian hmm, Isodowo isocendek Mereka ini uh, Lek lena lakni Wayah m Ini kan haram Ini apa? Ini kan masa idahnya tidak dua Masa ini Jadi pemerintah-pemerintah ini Ha eh, empegat ingko ngenteni entek em, -em. silage suci siji emeh suci loro emeh suci telu lagek idahnya ha? habis usane ngitung ngono kuwi syariat kuwi mesakne ngngidahe mundak dawa ndak nang iso wong nalak istri pada waktu M gue haram haramnya orang kok haram Yo krono kipung ngidai saya tahu tiapa nih ya boleh yo haram gue orang kok berarti talaknya tidak jadi loh ya talak ya jadi neng dosa. karena zolim zalim kepada yang di ditala. Lelah hamil kui hmm. idai hmm. suwi makan. Tapi nanti lair lahir kemul bayi umur sesasi ditala berarti kau idai ya sasi. sesasi. Jadi resiko nih. Uh, kok tuh menjor lebih ya buat ditalak atau ora bangga sangat sanksi tuh om tuh tapi bangga podai bangga sangat umum ya Itu sebenarnya saya mengkritisi uh, kesehatan saat ini sidik-sidikan operasi itu ya sesar ya dalam like, cara keilmuan ulama ya usia kehamilan tuh minimal 6 bulan lebih sedikit standarnya sing umum sanksi lebih 10 hari sanksi paling lama maksimal 4 tahun berarti lek like, iki minimal standar maksimal kan ya enak tuh di antara ada yang sing sepuluh sasi, ada yang rolas sasi, ada yang lima sasi, ada yang hitung sasi, ada yang bolong sasi. Nah, di antara salah-salah ini minimal maksimal harus standar tidak saya kira sensasi punjul itu harus bau bingung itu arti operasi ya saya sering batu eh bapak eh bayi waduh ini lima juta ya semua lagi orang ngaki koi lalu sing ngongkon operasi kan yuk orang keragati tidak mikiran tapi lek ketika efek bidan yang kena resiko Orang-orang, nah, ora ndak orang -orang, kok konoprasi ngene iki wilayahmu kae nah, kuwi kena pasal yo padha repoke eh uh, terus piye yo padha alamene lha sagi dukun bayi ini malah lebih canggih timbang bidan aku kaya nek nang lurah Mbah Tosiah. Mbah Tosiahe gak cara ngono Mbah. Pat kaya jalanan. lek cara sarane medis iki sendak iso iku bayi ini maleng kudu dioperasi lek iso metu dak lek bayi mbiyen dipijeti ditoto wis mati piro wah dioperasi saiki ora iso bidan-bidan mijet bayi nonton adepe bayi opo iso wong kuwi iki ngilmune ilmu -ningilmu. ora medis so, Lho, medis itu jari ini murut, ndak api jari ini ngunuh, ya. Ngerokok, ya, ora. Ah, api. Sisi <tutuk> <tutuk> penyakit dokter sing ngerokok, ini meneng-meneng aja mau ngomong lah. <tutuk> hmm. <tutuk> ya, ya, bang. Bila mengenu, pembahami, namanya wisdik <tutuk> luar negara. Ya. Wisdik luar Jepang.

Wali Hakim. jadi oh. anak zina kan itu anak zina. Anak zina itu yang berhak menjadi wali uh, hakim. Bukan, bukan. Bukan. Lek anak nasab lek bapak e ninggal lalu bergeser ning Pak e Pak Dene e. Tung tunggali bapak utawa dulur lanange tapi lek hasil zina berarti tidak punya nasab. Wih wali ini yo hakim, jadi naib atau tahkim jaluk dijapi ya kia. kiai itu juga bisa. Hmm, tahkim istilah tahkim. Hmm. Nah. wis sile wong tuwo wes. kita perang anak haram. Ah, sesen kasihan. Biasane nek cewek ayu-ayu anak zina iki. Ah, itu ya takdir Gusti Allah. Kira lek ra kan ya angel golek bojone. Tapi ayu ngono ki anak zina dite ayu karo ngono. Are manggah ayu Tidak <silence> sah. Inga sah. Inga sah. Mulanya saksi itu saksi nikah itu sebenarnya berat lho ya. Jadi saksi nikah itu tahu persis ijab kabul yang sah itu bagaimana. Terus status mempelai wanita dengan laki-laki itu bagaimana status walinya bagaimana sehingga ketika ditakoni sah jawab sah ini gua wah hukum rono rono jadi nah, sah ini sih oh kopi wedok siji kopi pihak lanang siji jadi saksi satu saksi dua saksi itu sebenarnya berat uh, ya, kuat ditakoni sah ini sing 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 di kayak tanggung jawab, kan saksi itu Meskipun saksi sing tercatat kayaknya ndak ndak hanya itu saja. Semua orang laki-laki yang hadir di situ kan juga jadi saksi. Sehingga kalau tahu proses pernikahan itu ada syarat yang belum lengkap, artinya wali ini rasa yo sah tidak sah. Lagi wali ini tuh kuyau, anak zina bisa kan aib toh, kadang-kadang loh arek kelaporan ngono kuwi anak iki kan padahal sebenarnya ini anak zina arek ngaku anak zina padha katemuka tapi lek ora terang-terangan ndak mau ngaku ae ah, ndak mau terus terang lek like kuwi bukan anak nasab saya ingko anak e zina kuwi anakne zina Zina yang berkepanjangan. mencetak dosa raya milik yama ini malah berat <gifat> ya. rasa hiseng hiseng iya. Karena cewek itu bu butuh wali. hiseng <hesitation> rasa butuh wali. Sehingga ya, repot saman zaman saat ini kiri masa Allah ya. Sina gue ya kan yo raku meteng tau nggak sih nabi ah kuda peleng apa teka kaki gugur nih lah nih ya rapi ngerti nih aku mau anak nih wes zaman saat ini guys pun ya sampai sepuluh Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.